hutang duit kita duduk dengan orang ni kita tak ada kena keluar zakat dak. Ha tu dalam agama lagu tu, tapi dengan sebab orang tu dia pasang pandai. Dia kita tanya orang-orang alim lagu mana duit ini kalau dia kita nak musing. Ha dia tak ada royak katanya dia tak sih keluar zakat. Tak ada royak katanya dia tak sih sedekah, tapi dia mula tanya tu apabila orang nak nam kepada dia so dia tahu dah katanya wong cor mana retik harta benda dia kalau dia nak tak sih apa ni tak ada wajib keluar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijrah, kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Pagi hari ini hadis yang ke-111. Saya bubuh hadis ni 200 hadis dalam klum, dalam line lah, dalam line klum Sebulus Salam Masjid At-Ta'awun Mankong dan beberapa klum lagi. Bubuh semandai pukul 12:30. Jadi pagi hari ni kalau siapa boleh sapa, tolong sapa-sapa hadut dalam klum line tu, tolong-tolong sapa. Lepas tu orang yang ada di dalam Masjid Sebulus Salam ni, dia boleh baca ataupun ikuti pesan ketah. Jadi hadis yang ke-111 ni dalam bab yang ke-4. Khalifatun yaqsimul mala wa la ya'uddu. Baknya khalifah, seorang khalifah lah, membahagi harta benda dan tidak menghitungnya. Maknanya bagi harta benda, wallahu alam lah, saya tak ada tengok syarah hadis ni pasal mana. Tapi terjemuh hadis apa yang Nabi SAW sebut dari Abi Sa'id dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, berkata kedua-duanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir az-zaman khalifatun yaqsimu al-mal wa la ya'uddu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 2913 dan 2914. Maksudnya dari Abu Sa'id dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman akan ada seorang khalifah yang membahagikan harta dan tidak menghitungnya. Faham katanya akan adanya ataupun ada dah, wallahu alam. Khalifah ni pasal bagi harta yang begitu banyak kepada orang dekat dengan dia ke, ataupun rakyat jelata dengan tidak hitung katanya banyak mana dia beri. Boleh jadi dengan murah hati dia, ataupun dengan sebab dia ni mewah ambil harta rakyat dan pasi rakyat bagi kepada orang tertentu dan sebagainya. Wallahu alam. Hak ni saya tak ada tengok dalam syarah Muslim dan nombor hadis ni. Bab yang kelima pula. Mana'atil Iraq dirhamaha. Babnya negeri Iraq menahan wang dirhamnya. Semua ni dia masuk di dalam bab iman lagi. Kalau kita duk baca ni masuk di dalam bab beriman hubungnya dengan akidah. Nabi royak ni jadi untuk nak jadi tahu kepada kita katanya zaman dulu ataupun zaman sekarang ataupun lagi akan datang apa yang berlaku. Jadi bab yang kelima ni, negeri Iraq menahan wang dirhamnya. Bagaimana? Cuba kita tengok dalam hadis dah. Hadisnya ke-112
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'atil Iraqu dirhamaha wa qafizaha wa mana'atil Asyamu wa mana'atil Syamu mudyaha wa dinaraha wa mana'at Misru irdabaha wa dinaraha wa 'uttum min haitsu an bada'tum wa 'uttum min haitsu bada'tum wa 'uttum min haitsu bada'tum shahida dhalika lahmu Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa damuh. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 2896. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya penduduk negeri Iraq akan himpun wang dirham dan qafiznya. Qafiz maknanya tidak mau membayar zakat. Ini akan ada, wallahu alam lah, ada dah pada zaman dulu ataupun zaman lagi akan datang. Maknanya orang apabila dia kaya boleh jadi siapa kau tak sahih keluar zakat. Nabi pun royak orang Iraq. Nah, pak kita kiyah sendirilah. Nah, Nabi royak bang pratet, bang punti, kita kiyah sendiri. Penduduk negeri Syam akan himpun mudnya. Wallahu alam lah. Pasal boleh jadi nama suka teh tuang kau gapo, wat kau gapo, wallahu alam lah. Dan dinarnya, dinar cirak nah. Gapo? Duit dinar. Penduduk negeri Mesir akan himpun takaran irdabnya dan dinarnya. Kamu sekalian akan kembali menjadi orang asing seperti sedia kala semula. Dan akan kembali menjadi orang asing seperti sedia kala semula. Abu Hurairah bersaksi dengan daging dan darahnya akan kebenaran hadis ini. Nah, ayat katanya, hak Nabi royak pada zaman dulu, sahabat yang reti katanya, hak Nabi royak akan berlaku negeri itu, negeri ini, negeri itu, negeri ini. Orang kau kaya, kau banyak, kau mewah. Lepas itu tak sahih keluar zakat. Tak sahih keluar zakat. Ini boleh jadi ada bertabur di atas muka dunia pada sekarang ini. Iaitunya orang yang apabila kaya, bila nak sapa haul ataupun krop rapi keluar zakat, maka dia mulalah heloh. Nah, heloh kau tu, heloh kau ni, tak sahih keluar zakat dengan sebab dia nampak katanya banyak duit zakat dia. Padahal dia tak ada kira ngenton dia hak begitu banyak mewah dia tu. Dia pergi duk tengok zakat, eh banyak zakat kena duk bayar ni. Eh duk kau tu kau ni, hak tu dah nak wibutai kau ke. Mula nak own duit masuk dalam banci orang tu, banci orang ni, mu nak butai duit aku dulu, mu ambil eh. Ha, tu sebab hutai duit kita duduk dengan orang ni, kita tak ada kena keluar zakat dah. Ha, tu dalam agama lagu tu. Tapi dengan sebab orang tu dia pasang pandai, dia pergi tanya orang-orang alim lagu mana duit ini kalau dia kita nak musing. Ha, dia tak ada royak katanya, dia tak sahih keluar zakat. Tak ada royak katanya, dia tak sahih sedekah. Tapi dia mula tanya tu apabila orang nak nam kepada dia so dia tahu dah katanya wong con mana ketik harta benda dia kalau dia nak tak sahih apa ni, tak ada wajib keluar zakat. Ha, tu gitulah. Nah, habis situ. Lepas tu ada huraya sikit-sikit sebanyak dah. Iaitunya qafiz, perkataan yang ada di dalam hadis ni, iaitu ialah pada qadar situ lah. Saya tulis tak kena tu. Qadar timbangan waktu dahulu sama dengan lebih kurang 91 kilogram. Tu zaman-zaman dulu dia panggil qafiz, hak ada di negeri Iraq. Lepas tu mud ialah sukate yang digunakan di Syam dan di Mesir yang boleh memuatkan 19 gate. Ha tu. Zaman-zaman dulu dia kira dengan cupok belaka. Dia tak ada kira dengan kilo. Zaman-zaman sekarang lepas pada orang kira pasal ada kilo, sekilo, 2 kilo, 3 kilo, maka zaman sekarang ni dia tak kira dah pasal gate, 2 gate, 4 gate, dia kira kilo belaka seluruh dunia. Tak. Irdab ialah alat timenge yang besar untuk menimai biji-biji di Mesir. Wallahu alam, saya tak biasa tengok juga. Satu irdab sama dengan 150 kilogram. Ha, tengok. Dia kira supaya
Nah, satu tuang dia boleh jadi cupok besar kali. 150 kandung ni. Kalau orang zaman-zaman dulu dah belum pada kita sikit, ia pasal kira pasal cupok. Dan saya tak tahu katanya hak besar pada cupok tu, ia kira berapa? Tu. Ha tu, besar-besar. Dan ia suka garai ke, berah ke apa. Ha tu, dan zaman-zaman dulu. Tak. Alhamdulillah. Habis. Nak ayat katanya hadis ni, penduduk negeri Iraq yang Nabi sebut, negeri Syam dan negeri Mesir. Orang tak sih keluar zakat. Nah, lepas tu kita kiyah sendirilah. Bila kita ngaji, so-so hadis ngaji, wicara apa-apa, kita jadi nampak gotu-gani yang kita kiyah dan kita nak gambar hak Nabi raya. Kadang-kadang cocong, kadang-kadang umum. Bab yang kena pula. Bab rajulun yasuqun nasa bi'asah. Bab lelaki mengarok manusia dengan tungkatnya. Kalau orang okay, bahasa Melayu dah tu ia reti dah. Maknanya Nabi raya ada seorang lelaki hak pasang wahi piyak orang tu. Tu maknanya mengarok. Nak mengarok, arok-arok tu bukan makna arok hak minum saja dah. Arok maknanya bawa gi rata. Supaya kita dak panggil orang belarok tu. Hajalah dah tu. Arok artinya bawa gi rata untuk nak wi tengok kepada orang. Ni Nabi pun royak ada seorang lelaki lepas pada Nabi mati lah, siapa kau wallahu alam siapa kau bila masa ada pasang duk pegang minyak dia, rotel dia ataupun benar-benar hak pasang menyeksakan orang gi rata situ sini. Kerja aja nanti piak orang ya. Nanti seksa orang ya. Ha gitulah. Hadis yang ke-113 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuqun nasa bi'asah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3517 dan Muslim 2910. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang dari qahtan keluar sambil menghalau manusia dengan tungkatnya. Ini boleh jadi biasa berlaku lama dah. Yang Nabi royak satu klum, satu pau manusia daripada puak-puak qahtan. Nah, cerak nak orang Arab lah. Hak pasang piyak orang, seksa orang. Ha, tu. Salah satu daripada orang hak pasang bunuh orang banyak sekali, hak ni sebagai contoh lah, iaitunya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pada zaman-zaman dulu lagi ni. Lepas ada Nabi mati tak lama, Hajjaj dia peretoh di negeri Iraq, dia wahi kerak pala orang. Kerak sungguh. Ambil pedal dia, pop. Kerak kok. Hidup-hidup lalu dah. Ni adalah pemerintah yang zalim. Lepas tu yang keduanya, zaman Bani Abbasiyah. Mula-mula orang nak kotang Bani Abbasiyah di Iraq namanya Abu Abdullah As-Safah. Ni orang mula-mula yang kotang roita di antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Racung Bani Umayyah ni tak? Dekat-dekat dengan Nabi lah. Sebab apa? Sebab dibunuh dan diseksa, dizalim. Bani Abbasiyah nak naik ni, dia pasang ada kerabuankan, pasang Taidin. Dia nak ambil retoh semula tepat. Iaitunya di Iraq. Masya Allah, Abul Abbas As-Safah ni termasuk dalam golongan manusia yang banyak dia bunuh manusia dengan kezalimi dia. Bukan katanya dia peretoh orang apa ni suruh bunuh dak. Bukan dia sang kepada tahan dia dak. Bahkan dia sendiri siapakah nama dia As-Safah. As-Safah maknanya orang yang banyak menumpah darah. Nah tu nak benar-benar yang biasa berlaku di zaman dahulu. Patu zaman sekarang ni pada gitu. Ada setengah-setengah pemimpin dak orang-orang pasal zalim kepada manusia. Dia bunuh dengan cara ramai-ramai dengan bangka, dengan peluru tu, peluru ni. Masya Allah. Ni manusia yang
buat gapa-gapa, nak sakcai. Sedap kali dia tengok orang mati dengan tangi dia, dengan usaha, dengan otak dia, dengan fikir dia. Wallahu alam hak ni. Tak, tak ada air manusia di akhir-akhir zaman. Sebab tu hadis belum pada ni. Kita ngaji dah. Nabi rakyat katanya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga banyaknya al-harju. Al-harju ni bahasa orang Habasyah, Ethiopia. Sahabat Nabi tanya, gapo dia al-harju wahai Rasulullah? Nabi katanya al-qatlu, al-qatlu. Iaitunya pembunuhan, pembunuhan. Nah, rakyat katanya jadi tamada, bunuh orang ni jadi tamada. Sehingga hadis belum pada ni kita belajar pun, Nabi rakyat orang hok bunuh orang tak tahu katanya apa dia boleh bunuh orang. Boleh jadi makan upah. Boleh jadi duduk dalam klum tu. Orang sang kepada dia. Kena pergi bunuh orang. Bunuh. Tak ada kira. Orang meru ini. Tak ada kira kong. Bunuh. Orang yang kena bunuh pun tak tahu katanya apa dia kena bunuh. Itu sebab itulah kita duduk tengok dalam berita. Dalam apa. Kadang-kadang mongna ya. Orang ni duduk dalam meja ni. Duduk di meja ni. Orang tu duduk meja tu. Kan mongna ya. Tengok apa. Ah, kenapa? Pasal nak lain lalu. Dia cabut dia bang 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 mati. Masya Allah. Ini tu benda hak kecil ya. Benda sore ruah apatah lagi. Mati ataupun pembunuhan yang begitu ramai di atas muka dunia yang berlaku peperangan ke gotu goni gotu goni. Wallahu alam lah. Ni kita kalau dia kita masih lagi duduk hidup, kita akan boleh tengok keadaan dunia yang haru-hara banyak, wunwai kau banyak atas muka dunia ni. Nah, sama ada alam sekitar hak manusia buat ataupun benda-benda hak manusia duk fikir go tu fikir go ni, banyak teknologi yang ada ni kadang-kadang dap songkom dia panggil. Nah, depan belakang ada hak molek, banyaknya benda-benda tak molek yang berlaku. Dah manusia sendiri buat, maka manusia sendirilah kena terima akibat dia. Nah, habis situ. Hadis yang ketujuh sebagai akhir sekali, itu bab yang ketujuh nah. Bab apa tu? Ghibtatu ahli al-qubur. Baknya apa? Cita-cita mencari kesenangan seperti ahli kubur. Lagu mana? Kalau dia tak baca hadis, tengok tajuk saja boleh jadi kita tak gambar. Tapi apabila baca hadis, oh lagu ni. Ni akhir zaman belakang ni hadis yang ke-114. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 85 dan 7115 dan Imam Muslim 157. Nah, dalam Imam Muslim ni dalam Kitabul Fitan bab yang ke-53. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya hari kiamat tidak akan terjadi. Maknanya tak sampai lagi lah kiamat. Tak berlaku lagi lah hari kiamat. Sampai seorang lelaki berjalan di sebuah perkuburan orang lain. Lalu dia berkata, alangkah baiknya aku boleh berada di tempatnya. Lagu mana eh? Sebab wunwai banyak, panha banyak. Sehingga setengah-setengah hari apabila lalu ke kubur, duk mikir seorang sampai kau terlatuh tu baik. Lebih moleknya aku duduk dalam kubur. Lebih moleknya aku mati. Hidup ni tak ada pedah dah. Banyak doa pun wahai atas muka dunia. Maksiat banyak, fitnah banyak. Gotu goni, gotu goni. Masya Allah. Ini boleh jadi ada setengah-setengah orang. Okay? Mikir nak mati. Bukan arti nak bunuh diri. Tapi apabila pergi di kubur, mari duduk mikir. Lebih moleknya aku duduk dalam kubur lah sini. Tak sah hiduplah di atas dunia. Tapi orang Islam tak boleh, tak boleh fikir dan tak boleh buat sama sekali bunuh diri. Hak ni dosa besar dan ahli neraka orang bunuh diri. Kita kena ingat molek dah. Siapa-siapa bunuh diri jin-jan daripada Nabi sendiri, dia tu adalah ahli neraka dan tidak digalak orang semaya mayat dia apabila dia bunuh diri. Kecuali orang-orang hak pasal tanggungjawab tu. Orang mandi mayat dia, orang kapal, orang semaya. Semaya pun semaya. Jadi tak ada orang semaya. Dan kita tahu katanya siapa bunuh diri, maka tidak digalak supaya perakat mari ramai-ramai semaya mayat dia. Sebab orang bunuh diri adalah ahli neraka. Kena duduk dalam neraka.
Ini gitulah. Tapi dengan sebab haru-hara sikit lagi dah. Haru-hara yang berlaku banyak di atas muka dunia. Gotu, goni, gotu, goni. Masya Allah. Menyebabkan kadang-kadang orang itu berasa nak mati. Tak ada berasa orang nak hidup. Ini. Nah, wallahu a'lam masa mana. Boleh jadi berlaku banyak dah pada sekarang ni. Yang berlaku macam itu. Nah, InsyaAllah kita sambung semula. Minggu hadapai. Hadis yang ke-115. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.